panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capo, ketemu lagi makanan murah Makassar. Kita ada di Malekeri. Kita mau review lagi nih di belakang. Ada makanan murah lagi. Variannya banyak, menunya banyak. Kita mau review di dalam, coba ayo. Biasa, jadi kita bingung lagi, terlalu banyak lagi dikasih capo. Ini capo yang kita mau review, jadi namanya itu Geprek Yux, jadi alamatnya Malengkeri, kalau pas samping ini ya, Kampus UNEM. Jadi ini menunya, nah, dari sana Om Di, ya. Ini namanya apa ini? Ini Mie Mefa. Jadi itu dia mie dicampur dikasih ayam geprek. Oh, mie pakai ayam geprek. Harganya? Harganya 17. Sudah pakai ST. Sudah pakai ST. Mantap, mantap, mantap. Yang kedua. Terus ini? Nah, ini andalan ini. Ah, ini. Jadi namanya geprek andalan. Geprek andalan. Jadi tadi cara bikinnya ini digeprek dulu, ayam crispy-nya digeprek dulu, terus dibakar. Nah, terus ini belum ada juga di menu karena ini menu baru, dan terus insya Allah nanti direnovasi muncul semua menu-menu barunya. Terus ini apa namanya? Rica. Ini geprek rica. Geprek rica. Pakai telur. Ini harganya cuma Rp15.000, teman-teman. Rp15.000 ya. Terus ini Crispy original. Jadi cuma Rp12.000. Nasi sama ayam. Terus ini geprek bumbu pecel. Sambal pecel. Jadi ini harganya Rp15.000. Sudah plus air atau belum, Om? Ini belum. Belum. Ini belum ada ST-nya. Jadi cuma Rp15.000 ya. Jadi ada nasi, ayam geprek sama bumbu pecel. Telur juga. Oh, telur juga, betul. Nah, ini sambal hijau, geprek sambal hijau, harganya sama Rp15.000. Terus ini geprek original. Geprek original. Jadi geprek original Rp14.000 sudah pakai ST. Nah, ini sama. Jadi ini memang kita request mau coba menu andalannya karena namanya saja geprek andalan. Ini cakangkung 5.000. Terus kalau tambah sambal jadi segini.
Harganya berapa, Om? Harganya ini Rp1.000 1.000 sambal begini. Oh. Jadi ada 5 pilihan macam sambal, teman-teman. Tapi ini cuma 4, Om? Ya, sambal orinya katanya itu sambal yang sudah ada di dalam bungkus ini, ayamnya. Oh. Jadi yang bisa ini cuma 4. Oh, ya. Jadi ada sudah ada memang sudah sambalnya. Ada. Mantap, sambal mantap. Yang original ini sudah di sini. Nah, ini. Dilupa. Oh. Nah, ini es teh panas. Es teh hangat. Atau es teh panas. Jadi, teh hangat, teh hangat. Ya, situ ada yang teh itu. Ini kan teh hangat, dikasih es batu, jadi es teh hangat. Es teh hangat, oh betul. Hangat dulu, baru dikasih dingin nih. Tapi ini es hangat kayak. Es panas itu. Tadi panas, oh. Nah. Kita coba yang sambal. Bukan sambal. Menu andalan. Menu andalan. Menu andalan. Geprek andalan. Geprek andalan. Geprek andalan. Om, coba ayamnya dulu. Iya, ayamnya dulu ya. Karena coba ini yang dibakar. Yang dibakar. Jadi cara bakarnya karena sudah di crispy, digoreng crispy baru dibakar. Bakar lagi. Ditumbuk dulu, Om. Ditumbuk ya. Digeprek dulu. Bismillah. Enak ini. Ini pedisnya terasa. Karena tadi pakai ini. Pakai sambal rica, tapi kecapnya juga terasa, Om. Manis. Karena tadi dituan juga pakai kecap juga. Yang paling enak ini karena dia dibakar jadi ada aroma-aroma. Ada. Iya. Mantap. Coba pakai nasi, Om. Oke, pasti mantap. Pakai nasi. Bismillah. Mantap tuh, Om. Jadi mirip-mirip ayam bakar, tapi ada mau krik juga. Jadi crispy yang dibakar ya. Ini yang paling seru kalau kita dapat pas crispy-nya. Tadi saya dapat crispy-nya. Oke, mantap dong, mantap. Kayaknya enak pakai lomboknya ini, Om. Kita coba lombok hijaunya ya. Saya coba, Om, nak. Mana? Minyak-minyak itu. Sambal hijaunya. Wah. Mantap. Saya coba pakai mie. Ini mie-nya kayaknya lebih seru kalau dicampur dengan nasi deh. Nah, boleh. Boleh. Jadi saya minta aja sedikit, Om, Di. Pakai ini, Kibos. Oh, dapat, Om. Dapat, Ji. Iya. Oh. Nah. Hambur ini. Saya mau coba ini sambal pecelnya juga. Kita coba sambal pecelnya. Pak, sambal pecelnya? Iya, saya mau coba juga. Coba minyak dulu. Iya, sama kita coba, saya juga. Tapi saya kasih saya bumbu. Kasih sambal hijau. Oh, mantap masuknya, Om. Jadi ini minyak. Om, sambalnya, aduh. Saya suka sambalnya ini, Om. Jadi kayak sambal kacang. Apa di sambal kacang? Ya, sambal kacang. Sambal kacang, ini kacang ini memang. Kacang. Tapi sambal kacangnya enak. Jadi tidak asin, tidak pedis, tidak manis. Ya, jadi pas. Lah. Ah, pas. Namanya, saya mau coba ini yang geprenya dulu. Saya coba yang geprenya. Coba yang geprenya. Mana tadi sambal pecel, Bu? Nah. Mantap, Om. Jadi biasanya itu kalau ayam sambalnya itu pakai sambal yang begini, Om. Tapi ini beda variasinya. Mantap, jadi bisa dibilang ini unik, Om. Jadi sambal Nusantara dipadukan dengan yang modern. Ya, perpaduan yang unik, betul, Om. Saya mau coba ini lagi, sambal ininya.
Saya coba lagi sambal ininya. Nggak berani nggak coba itu? Coba ini. Coba sambal rica jadi. Di kotak jepot yang kiri. Saya mau coba pakai telur. Oh ini dia. Mbem satu. Jangan. Kebetulan rica memang nih. Terus kita coba pakai sambal ini. Pakai ini sambal andalan juga sih sambal rica. Tapi ada sedikit apa yang ada sambal ada dari itu. Nah. Wow, ini jadi gado-gado ini. Pakai nasi. Bismillah. Pakai kami. Pokoknya kalau ada minyaknya dalam. Kalau itu sama nasi deh. Jadi pedisnya itu langsung keringat. Jadi ini teman-teman yang pencinta pedis wajib dicoba ini. Jadi levelnya ini mungkin sekitar 5 ke atas, Om deh. Ini levelnya 5 ke atas. Sudah hampir keluar mata, Om. Tapi memang mantap gini. Untuk orang yang suka pedis, wow, wajib dicoba. Kalau saya level 3 ke bawah itu masih sanggup, tapi kan sudah ke atas, 3 ke atas, aduh. Kita coba sambal ini, yang belum saya coba sambal spesi di. Jadi namanya itu sambal spesial. Oh, ada tomatnya. Iya, yang gitu. Kayaknya. Masih ada telur kok. Oh, jadi dia pakai tomat. Bismillah. Crispy. Wah. Mantap juga sambalnya. Jadi ini sambalnya sambal kampung kalau saya bilang. Sambal kampung, Om. Jadi ini sambal biasa kalau di kampung-kampung kayak. Iya. Mantap, Om. Jadi dia kayak asin-asin. Nasi campur. Nasi gado-gado. Nasi gado-gado. Nasi gado-gado karena kita kasih lagi begini. Oke, teman. Lanjut. Jadi kita di sini sebenarnya. Ini belum saya coba. Tidak. Bukan untuk mereview, tapi untuk menikmati. Makan saja. Saya mau coba cak kangkungnya lagi. Karena ini sekali mini, murah lagi. Wih. Ada kulit-kulitnya ini, ada kulitnya. Wih, ais, lama. Wah, panjang. Wah, kita coba cak kangkungnya, Om. Saya coba dulu. Mantap, Om. Capok. Ini kalau saya bilang konsepnya ini modern. Karena cuman menyediakan ayam crispy ya, tapi dipadukan dengan lokal. Ada cak kangkungnya. Belum habis nasi kuna belum pi habis ini. Sampai saya lupa ayamnya. Setengah masih banyak. Beda dengan ini. Ini yang bikin pedis tadi nih. Ini pelakunya. Ini pelakunya tadi, Om. Ini pelakunya yang bikin pedis, Kak. Ranjau. Menitis kita dari mata aku. Jadi, Om, bagaimana ini? Masih banyak ini? Gak masa ini. Ternyata tadi saya bilang, cuma ayam, Ji. Saya biasa itu kalau ayam, biar 2-3 bisa, Ji. Ternyata deh, bikin kenyang, Om. 4-5. Masih ada 1-2-3-4. Aduh, 5. 4. Tambah ini. Saya juga suka ini. Ternyata anunya apa? Yang crispy-nya lembut. Om, coba kia yang crispy-nya. Ternyata tidak keras. Jadi bisa bersaing dengan yang 3 huruf. Iya. Mantap. Ternyata ini ayam andalannya yang bikin cepat kenyang.
karena ini bahasa Perancisnya malundra sekali. Jadi terlalu jernih, jadi makanya cepat kenyam. Banyak bumbunya. Banyak bumbu rempah-rempahnya. Alhamdulillah, jadi dapok. Mantap kali rasa-rasanya juga. Jadi karena masih banyak, kita akhiri dulu sambil kita berjuang habisi. Karena katanya orangnya harus dihabisi. Nah. Ini yang paling enak, mie-nya. Oh ya, kalau pencinta mie bilang enak, pasti mie enak. Mie-nya paling enak. Ya. Jadi namanya Ayam Geprek Yuks, alamatnya Jalan Malengkiri, samping UNEM. Jadi buka jam 10 pagi sampai jam 10 malam setiap hari. Sambalnya ada 5 macam varian. Menunya juga banyak sekali, Capok. Terima kasih banyak, Capok, sudah nonton video-video kita. Jangan lupa like, komen, share, paling penting subscribe.